Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang ada kegiatan AKM untuk anak SD sekarang menumpang di SMK 1 berada sebanyak 9 SD. Alhamdulillah ini juga sedang dipantau juga dari dinas. Apa sedikit ada pesan dan kesannya dalam kegiatan AKM ini seperti apa? Mudah-mudahan untuk masukan untuk semua sekolah dari baik di SD maupun di SMK juga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya sebagai PLT Sekretaris Dinas Pendidikan. Alhamdulillah dengan pelaksanaan AKM yang dilaksanakan di SMP ini cukup baik dan koordinasi yang baik dan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Kegiatan ini mudah-mudahan berjalan memang selama setiap tahun sekali untuk siswa kelas 5 dan mudah-mudahan nanti ke depan sekolah pun SD pun bisa penyelenggaraan seperti ini secara mandiri. Tapi mungkin tidak bisa sekaligus karena memang hari ini dari berbagai daerah ada beberapa kendala dan masukan. Di antaranya ada sekolah yang cukup jauh menjangkau salah satu SMP untuk mengikuti kegiatan AKM ini dan nanti mudah-mudahan ada solusi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi termasuk dari kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan nanti ada solusi dan memang kemarin sudah dikoordinasikan dengan pemangku kebijakan di bidang SD. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya, Bapak. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk semua sekolah, khususnya mungkin di wilayah pengajar di sini, khususnya umumnya mungkin ya untuk dari Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ade. Hai. Nama Ade, iya, Pak. Yasmi, dari SD mana? SD 4. Gimana perasaan Ade melaksanakan AMPK ini? Apakah soalnya mudah atau sulit? Bagaimana NBK sekarang, lancar atau ada kendala? Lancar, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini sedang melaksanakan ujian AKM. Ini berada dengan SD 4. Di sini yang ikut ujian AKM yang ada di SMP 1 itu ada 9 sekolah. Di antaranya di sini ada SD 4. Beneran di sini ada pembimbingnya, ibu gurunya. Cantik tapi ketutupan ini masker gitu ya, enggak apa-apa lah ya. Bagaimana kesan pesannya di sini nih? Selama di SMP 1 dan anak-anaknya seperti bagaimana aja, ada kesulitan atau bagaimana? Alhamdulillah semua lancar, Pak. Nyaman ruangannya, ber-AC ya. Jadi kita nyaman terus enggak ada kendala sama sekali. Soalnya dibantu sama Pak JJ. Oh gitu. Ya, siap-siap semua. Oke, untuk anak-anaknya bagaimana? Udah bagus, Pak. Pengerjaannya cuma setengah jam dalam AKM ini. Alhamdulillah, cepet. Pintar kalau gitu. Pintar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Selamat menonton dan jangan lupa juga subscribe dan like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.